Selamat sore teman-teman, selamat bergabung lagi di Yoga Live. Hari ini bersama saya Hedy, dan materi hari ini adalah Gentle Yoga. Dengan materinya adalah Flexibility. Ya, oke. Okay. Jadi lakukan semampunya seperti biasa, jangan dipaksa. Yoga itu tidak boleh dipaksa, tapi lakukan semampunya. Kalau susah gunakan potion, kalau sudah boleh merasakan capek boleh istirahat, silahkan minum ya. Jadi lakukan semampunya teman-teman. Yang penting tekniknya yang baik ya. Setiap posenya lakukan dengan baik, hindari cedera seminimal mungkin dan gunakan nafas dengan baik. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Oke. Kita mulai dengan meditasi dulu teman-teman. Oke. Terima kasih juga untuk komunitas yoga mulai dari Redaya Yoga Center, Sandai Karma Yoga, Pagi-Pagi Yoga, Yoga Gembira, Yoga Community, Yoga Mikendari. Terima kasih selalu mendukung saya di setiap acara Yoga Live. Oke, kita meditasi sebentar. Silakan ambil posisi lotus. Boleh kakinya di bawah, boleh di betis, boleh di atas. Satukan tangannya, telunjuk dan ibu jari boleh seperti ini, Chin Mudra. Yang pasti pundaknya rileks, jangan tegang. Tarik punggungnya ke atas, dadanya dibuka, dorong sedikit ke depan. Rileks, silakan pejamkan mata. Perlahan tarik nafas lewat hidung dan buang nafas lewat hidung. Tarik nafas, perlahan tarik nafas panjang dan buang nafas perlahan. Tarik nafas panjang, fokuskan pada diri Anda, fokuskan pada dalam diri Anda dan buang nafas perlahan. Rasakan hangatnya tubuh Anda. Lagi tarik nafas, konsentrasi. Buang nafas perlahan. Satu lagi. Tarik nafas. Yakinkan dalam diri Anda bahwa hari ini Anda merasa lebih sehat, Anda merasa lebih baik, dan sebarkan terus energi positif di sekitar Anda. Satukan jiwa, satukan rasa di dalam berlatih yoga hari ini. Semoga sharing hari ini bermanfaat dengan baik. Lakukan dengan rileks, konsentrasi, dan fokus. Perlahan buka mata Anda. Buka jari-jari tangan Anda. Kedua tangan ke atas, tarik nafas, rapatkan di atas. Turunkan perlahan di depan dada. Buang nafas. Salam sehat, salam olahraga. Namaste. Oke teman-teman, kita mulai dengan stretching dulu, relax. Oke. Kita dorong lehernya ke samping kanan. Angkat tangannya, tarik nafas. Tangan yang kanan pegang pelipis yang kiri, dorong ke sisi kanan. Buang nafas. Kita coba 5 nafas. Jangan terlalu kencang, rasakan di sini. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung.
Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Ganti arah. Sekarang tangan kiri, tarik nafas, pegang pelipis yang kanan, tangan kanan dibuka, buang nafas. Oke. Ingat, rasakan sensasi saat tarik nafas dan buang nafas. Perlahan tarik nafas. Buang nafas. Relax. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang satukan jari tangannya, simpan di belakang kepala, tapi tidak ditekan. Turunkan lehernya ke bawah. Tarik nafas. Lihat lantainya. Tempelkan dagunya di dada. Buang nafas. Rasakan leher bagian belakangnya kencang. Tetap punggungnya luruskan. Tarik nafas. Buang nafas. Perutnya masukkan, rileks badannya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Lihat perutnya. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang turunkan tangannya. Sekarang tangannya boleh turunkan. Tekuk lehernya ke belakang. Tarik nafas. Kalau bisa lihat hidung atau dagunya. Buang nafas. Tahan. Rasakan tulang tenggorokannya jadi lurus. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Dua lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali ke tengah. Tarik nafas. Buang nafas. Relax. Sekarang angkat tangannya ke atas. Tarik nafas. Turunkan tangan yang kanan. Dorong tangan kiri ke arah kanan. Buang nafas. Sekarang putar tangan ke belakang. Tarik nafas. Depan, buang nafas. Tarik nafas. Dadanya dibuka. Buang nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, ganti arah. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Oke. Dari sini ganti arah. Tarik nafas. Turunkan tangan yang kiri. Kalau sampai boleh tekuk. Buang nafas. Oke. Sekarang putar ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Roll your shoulder. Exhale, open chest. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Putar ke belakang. Tarik nafas. Dadanya dibuka. Buang nafas. Inhale.
Exhale. Inhale. Exhale. Satu lagi, tarik nafas. Buang nafas. Release kembali ke tengah. Angkat tangannya ke atas lagi. Tarik nafas, rapatkan. Turunkan, buang nafas. Lagi. Tarik nafas panjang. Turunkan perlahan, buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Satu lagi. Tarik nafas panjang, tarik nafas. Turunkan, buang nafas perlahan. Oke, cukup. Pemanasan sudah cukup. Kita coba mulai ke tabletop twist. Dalam model tabletop, ingat lututnya boleh dibuka, tangannya dibuka selebar pundak. Kita ke cow pose dan cat pose. Ingat punggungnya sudah boleh, punggungnya luruskan. Angkat kepalanya ke atas dulu. Tarik nafas, turunkan punggungnya. Buang nafas, lewat hidung, dorong perutnya ke atas, dan punggungnya setinggi mungkin. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Tarik nafas. Satu lagi, tarik nafas panjang, buang nafas perlahan, kembali ke tabletop, tarik nafas, buang nafas, relax. Oke, sekarang angkat tangan yang kanan ke atas, tarik nafas, dadanya dibuka, luruskan tangannya, twisting. Masukkan tangannya ke dalam, tekuk siku yang kiri, buang nafas. Lagi, tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan, masukkan tangannya, putar. Tarik nafas, dadanya dibuka, kencangkan punggungnya. Buang nafas perlahan. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Rilis kembali ke tengah, ke tabletop. Tarik nafas. Simpan tangan kanan, buang nafas. Ganti sekarang tangan yang kiri. Ingat, rasakan sensasi nafas dan masukkan ke dalam diri ya. Angkat tangan kiri, tarik nafas. Buang nafas, masukkan ke sisi yang kanan. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Lagi, tarik nafas, dadanya dibuka, buang nafas, dua lagi, tarik nafas, buang nafas, satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali ke tengah, tarik nafas. Tabletop, buang nafas. Nah, dari sini kita coba twisting ya.
ketiga. Masukkan tangan yang kanan lagi seperti tadi, langsung simpan pundak atau shoulder yang kanan di lantai. Tarik nafas. Tempelkan pelipis yang kanan di lantai. Sekarang lipat jari kaki yang kiri. Ingat dadanya dibuka, putar pinggangnya. Sekarang angkat lutut yang kiri. Tarik nafas. Luruskan dulu. Beri kesempatan untuk bisa memutar dada dan pinggang. Ya. Dari sini angkat kaki yang kiri ke atas. Tarik nafas. Jaga keseimbangan. Buang nafas. Teman-teman boleh tetap di sini. Ya. Jaga keseimbangan. Kalau bisa, sekarang angkat tangan yang kiri ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Pandangannya lihat dari tangan. Kakinya boleh buka lebar. 5 nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan tangannya. Tarik nafas. Turunkan kaki. Lututnya buang nafas. Perlahan bangun. Tarik nafas. Kita kecebur top lagi. Buang nafas. Tadi kaki tangan yang kanan, sekarang tangan yang kiri masukkan. Tarik nafas, simpan di sisi yang kiri. Jadi tangan kanan tetap di sini. Sekarang lipat jari kaki yang kanan, lipat. Lutut kanannya luruskan. Tarik nafas, buang nafas. Kita buka lagi dadanya. Jadi tidak turun, ingat, buka dadanya. Cari posisi yang paling nyaman. Jadi pinggangnya sudah diputar ya. Angkat lutut yang kanan. Tarik nafas. Buang nafas. Tahan di sini. Ya teman-teman boleh tetap di sini ya. Tangannya boleh tetap di bawah. Kalau bisa, angkat tangan yang kanan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Pandangannya boleh ke atas. Atur nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Dua lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan tangan yang kanan, tarik nafas. Turunkan lutut yang kiri, buang nafas. Perlahan bangun, tarik nafas. Kita ke child pose dulu. Buang nafas, relax. Atur nafas di posisi child pose. Sudah makin panas. Atur nafas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Perlahan bangun, tarik nafas. Lipat jari kakinya. Dorong badannya ke belakang, dondok. Buang nafas. Rasakan di dondok. Kalau bisa tempelkan tumitnya. Rasakan tempelkan tumitnya. Teman-teman di sini top. Dibayangkan tulang punggungnya memanjang ke atas. Tulang ekornya juga. Jadi dorong perutnya ke atas. Coba 5 nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Supaya nyaman boleh lihat jari kaki atau lihat lututnya. Tarik nafas. Buang nafas. Dorong terus bokongnya ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Dua lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang dorong badannya ke depan. Plank pose. Tarik nafas. Dari sini turunkan lututnya. Buang nafas. Sekarang
kaki yang kanan dorong ke belakang, luruskan. Oke, dari sini nanti kita bergantian, tarik nafas, angkat lutut yang kiri, lutut kirinya diangkat. Bergantian, tarik nafas, buang nafas, tekan tumit yang kiri. Ingat lutut yang kanannya tidak nempel. Tarik nafas, tekan tumitnya, buang nafas. Jadi posisinya seperti plank. Ya, tarik nafas, tekan tumit yang kanan, buang nafas. Lagi, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang tekuk lututnya dua-duanya. Tarik nafas, tekuk lututnya. Tengok sos. Sekarang dorong lututnya ke belakang, dorong bokong. Buang nafas ke dondo. Oke, kuatkan tangan, kaki, perut. Tekuk lagi. Tarik nafas, hos hos. Lututnya tidak menyentuh ya. Buang nafas ke dondo. Oke, tekuk lagi lututnya. Tarik nafas. Ingat lututnya tidak menyentuh lantai. Kalau sudah tidak kuat boleh menyentuh lantai ya. Dorong lagi ke belakang. Buang nafas, dondo. Dorong perutnya ke atas. Dua lagi. Tarik nafas, tekuk, dorong lagi, buang nafas ke dondo. Satu lagi, tarik nafas ke hos-hos. Dorong lagi ke belakang, buang nafas. Oke, dari sini kita jalan ke depan. Tarik nafas, forward fold. Dorong perutnya ke atas, buang nafas, perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas, palm pose, turunkan sama stiti, buang nafas. Oke, udah panas ya. Kita selanjutnya lah, angkat lagi tangannya ke atas, tarik nafas, palm pose, lepaskan punggungnya, jauh ke belakang, turunkan perlahan uttanasana. Buang nafas. Dari sini pindahkan ke belakang. Kaki yang kanan, tarik nafas. Pindahkan kaki kiri ke belakang. Buang nafas, dondo. Dari sini coba, biasanya kaki yang jalan, sekarang tangannya yang jalan ke belakang. Tarik nafas, jalannya pindahkan ke belakang. Kita ke forward fold. Buang nafas. Kalau tidak bisa lurus, boleh sedikit ditekuk ya. Jadi posisinya seperti ini. Boleh, kalau tidak kuat. Kalau bisa, luruskan. Oke, jalan lagi ke depan. Tarik nafas. Kita ke plank. Ya. Buang nafas. Jalan lagi ke belakang, ke forward fold. Lagi. Tarik nafas. Plank pose. Buang nafas, forward fold. Satu lagi, tarik nafas, plank pose. Tahan di plank. Lima nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Jalankan lagi tangannya ke belakang, tarik nafas, forward fold, buang nafas, roll up, perlahan bangun, tarik nafas, perlahan angkat badannya ke atas, dapatkan tangannya di atas, dorong badannya ke arah kanan, buang nafas, side bend, tahan di sini, jadi badannya miring, oke, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung.
Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi, tarik nafas. Buang nafas, kembali ke tengah. Tarik nafas. Turunkan badannya, buang nafas. Ke forward fold lagi atau uttanasana. Pelan jalan tangannya ke depan, tarik nafas. Plank pose. Turunkan badannya. Vinyasa, buang nafas. Cobra atau up dog, tarik nafas. Lipat dari kaki, dorong badan ke belakang, down dog, buang nafas. Kita seperti pertama tadi, kita jalankan lagi tangannya ke belakang. Perlahan jalan tangannya ke depan, tarik nafas. Forward fold atau uttanasana, buang nafas. Jalan ke depan ke plank pose, tarik nafas. Plank pose. Dorong lagi ke belakang, jalan tangannya ke belakang, buang nafas. Uttanasana. Kuatkan tangannya. Jalan lagi, tarik nafas. Plank pose. Jalan ke belakang, buang nafas. Uttanasana. Satu kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas, tahan di sini di plank. Kelima nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Yang tidak kuat lututnya boleh turunkan. Jadi boleh seperti ini, ya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Perlahan jalan ke depan. Tarik nafas. Ke forward fold. Buang nafas. Roll up, perlahan bangun ke atas. Tarik nafas. Angkat badannya ke atas. Rapatkan tangannya di atas. Dorong badannya ke sisi kiri. Buang nafas. Tahan di sini. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi, tarik nafas. Buang nafas, kembali ke tengah. Tarik nafas. Sekarang simpan tangannya di belakang pinggang. Buang nafas, kita ke standing camel. Kakinya boleh sedikit dibuka. Dorong pinggulnya ke depan. Tarik nafas. Sikunya ke belakang. Buang nafas. Tahan. Atur nafas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Perlahan bangun, tarik nafas. Buang nafas. Sekarang kita kembali ke posisi depan. Oke. Di sini atur nafasnya dulu. Tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Simpan di depan dada, buang nafas. Sama sendiri. Oke, kita gerakan selanjutnya adalah angkat lagi tangannya ke atas, tarik nafas, palm pose, turunkan perlahan uttanasana, buang nafas, ardha uttanasana, tarik nafas, panjangkan punggungnya, uttanasana, buang nafas, pindahkan kaki kanan ke belakang, tarik nafas, lunges. Pindahkan kaki kiri ke belakang, facing dog, buang nafas. Chaturanga, dorong badannya ke depan, tarik nafas, plank pose. Turunkan perlahan badannya, tepuk sikunya ke belakang, vinyasa, buang nafas. Cobra atau up dog, tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang, facing dog, buang nafas. Pindahkan kaki kanan ke depan, tarik nafas, lunges, oke, turunkan lutut yang kiri, buang nafas, dorong lutut kanan ke belakang, tarik nafas, angkat jari kaki yang kanan, buang nafas, oke, dari sini
dorong badannya ke depan, tarik nafas, dorong pinggulnya ke depan, yang kiri jari kakinya boleh dilepas, boleh dilepaskan, dorong ke belakang, buang nafas, angkat jari kaki, tarik nafas, dorong pinggulnya ke depan, buang nafas, lagi, tarik nafas, buang nafas, satu lagi, tarik nafas, buang nafas, tahan di sini, rasakan glutnya, rasakan paha belakang atau hamstring, betis dan paha depan, satu, dua, tiga, empat, lima, dorong badannya ke depan, tarik nafas, angkat lutut yang kiri, pindahkan kaki kiri ke depan, di tanah sana buang nafas, perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas, ampos, turunkan, buang nafas, sama seperti bagian kiri, tarik nafas, palempos, turunkan uttanasana, buang nafas. Ardha uttanasana, tarik nafas. Uttanasana, buang nafas. Pindahkan kaki kiri ke belakang, tarik nafas, lunges. Pindahkan kaki kanan ke belakang, facing dog, buang nafas. Chaturanga, dorong badan ke depan, roll up, tarik nafas. Vinyasa, buang nafas. Cobra atau up dog, tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang, facing dog, buang nafas. Pindahkan kaki kiri ke depan, angkat dulu ke atas, tarik nafas. Ayo, buang nafas, turunkan lutut yang kanan. Dorong badannya ke belakang, tarik nafas, angkat jari kakinya, buang nafas. Dorong ke depan, tarik nafas, angkat dadanya. Buang nafas, dorong perutnya, angkat jari kaki. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi, tarik nafas, buang nafas, tahan lima nafas, satu, dua, tiga, empat, lima. Dorong badannya ke depan, tarik nafas, lipat jari kaki yang kanan, angkat lututnya, pindahkan kaki kanan ke depan, uttanasana, buang nafas, perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas, palempos, turunkan samasthiti, buang nafas. Oke, sudah kanan kiri, sekarang selanjutnya angkat kaki tangannya ke atas, tarik nafas, palempos, turunkan kedua tangan, uttanasana, buang nafas. Ardha uttanasana, tarik nafas, turunkan uttanasana, buang nafas, pindahkan kaki kanan ke belakang, tarik nafas, pindahkan kaki kiri ke belakang, buang nafas, chaturanga, tarik nafas, plank pose, vinyasa, buang nafas, cobra atau abdul, tarik nafas, facing dog, buang nafas, pindahkan kaki kanan ke depan, tarik nafas, lunges, angkat tangan yang kanan, buang nafas, tahan. Oke, dari sini, turunkan lutut yang kiri, tarik nafas, buang nafas, relax, pindahkan tangan kanan ke punggung, tarik nafas, buang nafas, simpan di pinggang.
dorong pokoknya, turunkan kaki. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kembali turunkan tangan kanan ke lantai. Tarik nafas, dorong badannya ke belakang. Duduk di tumit, buang nafas. Lipat jari kakinya, duduk di tumit. Cium lututnya, tahan di sini. Ini lebih rendah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dorong lagi badannya ke depan. Tarik nafas. Angkat lutut yang kiri. Pindahkan kaki kanan ke belakang. Facing dog. Buang nafas. Dorong badannya ke depan. Plank pose. Tarik nafas. Turunkan perlahan. Buang nafas. Cobra atau up dog. Tarik nafas. Facing dog. Buang nafas. Pindahkan kaki kiri ke depan. Tarik nafas. Angkat tangan yang kiri. Buang nafas. Pindahkan tangan kiri ke punggung. Tarik nafas. Turunkan lutut yang kanan. Buang nafas. Putar pinggangnya. Tarik nafas. Lihat ke belakang. Buang nafas. Tahan di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Turunkan tangan yang kiri ke sisi kiri. Tarik nafas. Lipat lutut. Dorong badannya ke belakang. Duduk di atas tumit yang kanan. Buang nafas. Tahan. Jadi duduk di tumit. Satu, dua, atur nafas. Tiga, empat, lima. Dorong lagi badannya ke depan. Tarik nafas. Lanjut. Angkat lututnya. Pindahkan kaki kiri ke belakang. Facing dog. Buang nafas. Dari sini pindahkan lagi kaki kanan ke depan. Tarik nafas. Turunkan lututnya. Buang nafas. Sekarang angkat badannya. Tarik nafas. Simpan tangannya di pinggang. Sikunya ke belakang. Dorong ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Tahan di sini. Dorong pinggulnya ke depan. Oke, tahan. Sikunya jangan dibuka tapi masukkan ke dalam. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan lagi tangannya ke depan. Tarik nafas. Pindahkan kaki kanan ke belakang. Facing dog. Buang nafas. Ganti kaki kiri ke depan. Tarik nafas. Ayo. Turunkan lututnya. Buang nafas. Perlahan bangun. Tarik nafas. Simpan tangannya lagi di pinggang. Di pinggang belakang. Dorong pinggulnya ke depan. Tarik nafas. Lemaskan punggungnya. Ingat sikunya masukkan. Dadanya dibuka, buang nafas, tahan. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Dua, tiga, empat, lima. Pelan bangun, tarik nafas. Turunkan tangannya. Sekarang angkat lututnya kanan. Pindahkan kaki kanan ke belakang, duduk, buang nafas, jadi twist. Kaki kiri di atas, kiri, kanan di bawah, ingat. Tulang duduknya harus tempelkan dua-duanya. Tarik punggungnya ke atas. Tangan kanan simpan di sisi yang paha kiri. Tangan kiri di belakang. Tekan lantainya, panjangkan punggungnya, tarik nafas. Putar ke arah kiri. Buang nafas. Tahan, lima nafas. Nafas lewat hidung. Nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas.
nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas satu lagi, tarik nafas, buang nafas kembali ke depan, tarik nafas, buang nafas, tukar kaki, kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Ingat, tempelkan lagi tulang duduknya dua-duanya, jadi tidak boleh naik sebelah, tempelkan dua-duanya. Oke, yang tidak kuat kakinya boleh di depan, kalau bisa di samping paha yang kiri. Tarik dulu ke atas, simpan tangannya kiri di pinggul kanan, tangan kanan di belakang. Ingat posisi punggungnya harus luruskan ke atas, panjangkan, tekan lantai ya. Tarik nafas, putar ke sisi kanan, lihat pundak yang kanan, buang nafas, 5 nafas. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas satu lagi, tarik nafas, buang nafas kembali ke depan, tarik nafas, buang nafas kanan, kakinya boleh luruskan, relax. Oke, ingat, dorong badannya ke belakang, tangannya di depan. Tarik nafas, turunkan, buang nafas, tahan. Tahan, kuatkan perutnya, angkat kakinya, tarik nafas, buang nafas, tahan. 5 nafas, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tarik punggungnya, buang nafas dua lagi, tarik nafas, buang nafas satu lagi, tarik nafas, buang nafas turunkan, tarik nafas, buang nafas. Oke teman-teman, itulah materi kita hari ini. Gentle yoga dengan materinya adalah twisting, tapi diimplementasikan ke pernafasan. Jadi rasakan tadi sensasi pernafasannya saat tarik nafas dan buang nafas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Oke, terima kasih. Namaste, terima kasih. Hai Mbak Eli Lichang, terima kasih sudah bergabung hari ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Alhamdulillah semakin banyak, silahkan ajak teman-temannya yang lain untuk bergabung di Yoga Live hari ini, setiap hari Senin dan Rabu jam 4 sore. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya sangat apresiasi sekali dengan kehadiran teman-teman di yoga ini. Terima kasih Melissa, namaste. Jadi silahkan sebarkan informasi ini, siapa saja boleh ikut bergabung. Cililit Pengli, terima kasih. Hai Fanny, terima kasih. Basi Wahyuni, terima kasih. Cilinda, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau berdonasi, silahkan. Mbak Jaswita, terima kasih. Hai Buncus, thank you. Mbak Serliham, terima kasih. Buncus, namaste. Hai Cisiani, terima kasih. Banjir ya, terima kasih. Salam buat Melissa juga. Cimai, terima kasih. Ibu Sulain Kendari, terima kasih. Mas Lesi, terima kasih. Namaste, Mas Lesi, terima kasih. Mbak Ria, Teh Ria Nuhun, hatur nuhun Teh Ria, salam buat teman-teman di Lampung. Oke, kemudian Mbak Tia, Mbak Tia, terima kasih. Gobios ya, sama ya bahasa. Teh Ria GP juga, terima kasih di Lampung. Teh Ria, salam buat teman-teman di Lampung. Teh Juli, hatur nuhun Teh Juli. Mbak Mariapan, namaste, terima kasih juga. Mbak Dewi Susanti, hatur nuhun. Banjir ya, walaupun gentle yoga ya. Betul, saya juga sampai banjir. Terima kasih, namaste. Kita ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama, di jam 4. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada request atau ada usulan atau ada saran buat saya, boleh silakan DM saja. Tapi jangan lupa juga teman-teman di tag foto teman-teman saat yoga, kirim ke Instastory, tag nama saya. Nanti saya repost ya. Teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung hari ini. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Redaya Yoga Center, Sandai Karma Yoga, Pagi-Pagi Yoga, Yoga Gembira, Yoga Community, Yoga Mi Kendari, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Terima kasih juga, saya tunggu untuk yang mau berdonasi, silahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan kapok. Ketemu lagi. Kita senang-senang di sini. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Salam olahraga, salam sehat.
Namaste. Mbak Yanti Wiwoho, terima kasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan sebarkan buat teman-teman yang lain yang mau bergabung. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Namaste. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ditunggu postingan fotonya di Instastory. Terima kasih teman-teman.